Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara nuyul di aplikasi ClipClap. Nah, yang paling utama kalian tentunya harus memiliki aplikasi ClipClap terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian harus memiliki aplikasi asisten klik yang kalian bisa dapatkan di Google Play Store. Nah, yang harus kalian lakukan pertama-tama buka terlebih dahulu aplikasi asisten kliknya ya, seperti ini. Jika sudah, buka setelan dan pilih asisten klik seperti ini, lalu hidupkan asisten kliknya dan klik OK. Nah, aplikasi asisten klik siap digunakan dan klik mulai layanan. Jika sudah, kalian keluarkan saja aplikasi asisten kliknya dan masuk ke aplikasi ClipClap-nya. Nah, bisa dilihat ya, di sini saya sudah banyak menghasilkan reward ya. Reward tersebut merupakan kotak-kotak harta karun atau hadiah ya. Nah, sebelum kita lanjut cara nuyul di aplikasi ini, saya akan mengklaim semua hadiah-hadiah yang sudah saya dapatkan terlebih dahulu ya. Baru nanti kita akan mulai cara nuyul di aplikasi ini. Di sini juga saya mau ambil terlebih dahulu hasil investasi saya, yaitu selama 7 hari, 30 hari, dan 24 hari ya. Kalian bisa lihat di sini koin gold saya ada sebanyak 154.000. Kalau ditukar ke dolar itu sudah 1,5 dolar. Nah, kita lanjut cara nuyulnya. Pertama-tama kalian klik yang ada tanda panah berlawanan seperti ini ya. Nah, jika sudah, yang buletan nomor 1 sebelah kanan ini kalian tarik ke bawah. Dan jarak bulatan satu atas dan satu bawah ini jangan terlalu jauh ya, cukup berdekatan saja agar bergulirnya itu pelan, tidak terlalu cepat, supaya kita tidak terdeteksi mencurigakan. Jika sudah seperti ini, kalian klik saja play yang ada di bawah ini dan secara otomatis dia berjalan sendiri ya. Nah, kenapa saya menyarankan agar jarak satu atas dan satu bawah ini berdekatan agar dia bergulir secara lambat. Apabila ditarik jaraknya sangat jauh ke bawah, maka bergulirnya itu akan cepat sekali, tentunya akan mencurigakan ya. Tujuan di aplikasi ini kan kita disuruh untuk menonton video yang ada di ClipClap. Nah, agar tidak terdeteksi, maka jaraknya jangan terlalu jauh ya, cukup berdekatan saja. Jadi seolah-olah kita itu memang benar menonton video tersebut. Jika sudah seperti ini, kalian letakkan saja HP kalian dan dia akan secara otomatis bergulir sendiri ke bawah secara pelan. Dan waktu untuk mendapatkan koin goldnya juga terus berjalan menuju kotak harta karun ya, seperti yang ada di bawah ini. Nah, seperti inilah cara nuyul di aplikasi ClipClap. Daripada HP kalian nganggur saja, lebih baik kalian gunakan seperti ini. Apalagi kalian di rumah ada WiFi ya, atau IndiHome. Nah, kalian cukup taruh saja HP kalian, maka kalian akan menghasilkan koin-koin gold. Cukup untuk 3 jam sudah cukup ya, tentu sudah banyak menghasilkan kotak harta karun. Apalagi didiamkan selama berjam-jam, tentu koin goldnya akan bertambah dengan cepat. Oke, cukup sampai di sini saja tutorial kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.